ada perempuan ni, Ustaz. Tiba-tiba datang dalam hidup saya, kacau hidup saya, Ustaz. Apa yang dia buat? Dia claim yang anak dia tu anak saya. Yang saya tak pernah jumpa pun. Ustaz, dulu hidup saya memang teruk. Tapi tak adalah sampai... Entahlah, Ustaz. Serabut saya nak mikirkan masalah yang betul-betul timpa ni. Tapi saya pasti itu bukan anak saya. Kalau berlaku situasi macam tu, kebiasaannya pertama, saya akan advise untuk buat report polis dulu. Kedua, kita akan teliti fakta kes tu, bila kenal apa semua dan sebagainya. Kalau kata memang tidak ada sebarang isu mana pedah mengandungkan dan sebagainya, so kita akan proceed bawah civil punya tindakan lah, which is kita akan advise untuk buat saman fitnah. Maknanya, elemen-elemen tu kita akan teliti dulu. Sama ada elemen tu dipenuhi ataupun tidak. Kalau dipenuhi, maknanya kita boleh terus ke mahkamah lah untuk kita saman pihak yang memfitnah tu. Cuma dari sudut perundangan syariah, kalau anak tu memang kita tahu bukan anak kita, kita boleh minta untuk buat ujian DNA untuk pastikan memang betul ke anak kita ataupun tidak. Kebiasaannya kalau melibatkan isu nasab ni, tak lain tak bukan, dia akan melibatkan pewarisan harta dan juga nasab keturunan lah, nama dia. Bila anak tak setaraf, isu dia adalah dia nak namakan anak tu berbintikan siapa. Orang akan nampak binti Abdullah. Tapi sebenarnya ada choice lain. Binti Abdullah ataupun 99 nama Allah. Boleh je letak nama Abdul Rahman, Abdul Salim, Abdul Salam dan sebagainya. Tapi sebab kita nampak Abdullah tu lebih familiar untuk mengelakkan aib tu lebih panjang kan. Sebenarnya boleh je pilih 99 nama Allah tu. Cuma kita tak biasa.